saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan alam sang revolusioner dunia, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Sore hari berjalan santai, segera pulang sebelum malam, kita berjumpa di kesempatan kali ini dalam menciarkan agama Islam. First, let me introduce myself. My name is Haidar Safa Hadiputra. You can call me Haidar. I study at Mujadwa Elementary School. I am in grade 4. Hadirin rahimakumullah, izinkan di sini saya menyampaikan pidato dengan judul Birrul Walidain, yakni berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh orang yang beriman. Islam berhubungan antara anak dan orang tuanya. Yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Allahu taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudullaha wala tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Hadirin rahimakumullah, keberadaan kita di alam dunia ini berkat kedua orang tua. Ayah berusah payah bekerja, banting tulang berangkat pagi pulang malam. Demikian juga bagaimana perjuangan seorang ibu dari mulai mengandung, mual, muntah, lemas, mewarnai hari-harinya. 9 bulan mengandung dengan penuh keikhlasan belum cukup sampai di situ. Di saat di detik menit kita, dia berjuang antara hidup dan mati. Namun rasa itu hilang seketika ketika megawatinya terlahir ke dunia. Lalu, mampukah kita membalas jasa dan pengorbanan orang tua kita? Mampukah memberi kebahagiaan kepada mereka? Wahai saudaraku, ingatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak? Yang pertama, menjadi anak yang soleh dan patuh. Apabila orang tua kita memerintahkan beribadah kepada Allah, kita wajib taat. Namun, apabila memerintahkan suatu hal yang kemaksiatan, kita harus menolak dengan cara yang halus. Yang kedua, berkata yang baik. Berkata yang baik sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berbuat baik pada orang tua. Jangan sekali-kali orang tua merasa sakit hati karena apa yang kita katakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyakul khairan aw yasmut." Yang artinya, berkatalah dengan baik atau diam. Berikutnya, jaga orang tua dan jaga silaturahim dengan sahabat orang tua. Dan satu lagi kawan, yaitu doa. Maukah kita mendoakan orang tua kita? Doa itu harus senantiasa kita ucapkan setiap hari. Allahumma fi
Maaf atas segala kekurangan. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalam.